Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara Abdul Khalid menyerahkan sertifikat tanah di kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Utara Senin 4 Desember 2023. Kegiatan ini juga dibarengi dengan peluncuran sertifikat tanah elektronik yang dilakukan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dengan telah diterimanya sertifikat melalui program Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL, tentunya Bapak Ibu sangat bahagia karena yang dimimpikan saat ini telah terwujud dengan bukti sebuah buku sertifikat tanah, kata Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara Abdul Khalid. Diterangkan Abdul Khalid bahwa kantor BPN Jakarta Utara telah bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan program pensertifikatan tanah melalui PTSL yang dilaksanakan mulai tahun 2017 sampai 2021. Untuk pelaksanaan kegiatan ini tentunya mendapatkan dukungan dari seluruh elemen masyarakat yang dibuktikan dengan kesungguhan masyarakat mengumpulkan data-data bukti kepemilikan bidang tanah yang dimiliki atau dikuasai, serta mendampingi peran BPN dalam melaksanakan pengukuran dengan menunjukkan batas tanah yang dimiliki atau dikuasai. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.